Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Panji Sugoro, teman-teman. Hari ini hari Senin, teman-teman, tanggal 19 Desember 2022. Jadi hari ini saya siap kirim garon lagi, teman-teman, bersama Sandra dan kita menuju ke timur ke barat, ke utara ke selatan. Kurang tepat ya. Iya. Ya, jadi hari ini seperti biasa. Ya, saya mikir mereka saya sebelah, Mas. Apa? Ah, itu tuh, apa namanya? Trotoar. Pos. Ya, jadi hari ini saya mau kirim lagi, teman-teman, air aqua galon dengan feed galon. WD, gimana, teman-teman? Prediksinya saya bersama driver keliru, teman-teman. Ternyata yang menjadi juara Piala Dunia itu adalah timnas Argentina, teman-teman. Jadi selamat untuk timnas Argentina karena sudah menang melawan tim Prancis. Ya. Skor imbang 3-3, teman-teman. Mbappe hat-trick. Mantul. Jadi kalah penalti, teman-teman. Penalti dua orang dari timnas Prancis tidak gol, yang dari Argentina gol semua, teman-teman. Mantap. Semangat Argentina jadi juara bersama Lionel Messi. Jadi itu hanya sekedar hiburan, teman-teman. Jangan dianggap serius ya. Kita nonton hanya untuk mendukung timnas kesayangan kita, teman-teman. Jadi jangan ada perpecahan antara sesama teman, sesama saudara, teman-teman, karena hanya gara-gara nonton sepak bola. Tetap semangat dan jangan lupa ya, minumnya aqua dulu. Mantul. Antri, guys, antri. Lampu merah Kapongan, guys. Saya lambat video, guys. Mulai tadi ini panjang, guys. Antri, guys. Ini lagi satu putih di belakang Pancasona. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai nih kirimkan galon red pertama ya. Jadi saya mau ngambil lagi, teman-teman. Ngambil lagi barang untuk dikirim lagi. Tetap semangat ya, teman-teman. Untuk saya khususnya karena ini sudah bawa bekal nasi ya. Ntar lagi saya mau mukbang dulu. Oke, tetap semangat. Rumput hijau sangat indah, teman-teman. Mantul. Alam yang indah. Hijau, udaranya sejuk. Pokoknya asik di sini nih. Di atas gunung, jalan tembus Kota Kinabalu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum. Nah, jadi hari ini sudah selesai kirimannya ya, teman-teman. Seperti biasa, ini sudah sore, teman-teman. Mohon maaf ya karena tadi tidak sempat ngevlog waktu ngangkut galon, waktu ngirim-ngirim galon ada nyamuk, teman-teman. Jadi karena tadi tuh sibuk, teman-teman, cari omset, cari penjualan. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, teman-teman. Semoga berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kalian tetap semangat ya menjalani aktivitas. Intinya tetap jalan dengan sabar, ikhlas, dan ditekuni, teman-teman. Intinya itu telaten ya. Kalau bekerja harus telaten, karena kalau tidak telaten pasti bakalan bosen saat kalian bekerja, teman-teman. Ya, meskipun kerjanya berat, kerjanya ringan, kerjanya ruwet, kerjanya tidak ruwet, yang penting kalian harus ikhlas dan jalan dengan telaten, pasti itu ada hasilnya, teman-teman. Nah, jadi untuk vlognya cukup sekian ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat jalan aktivitas. Ingat, teman-teman, jangan lupa komen setiap video saya. Nanti 100.000 subscriber saya adakan giveaway, teman-teman. Oke, pasti saya bagi-bagi kaos lagi Panji Segoro. Kalau ada rezeki lebih saya kasih topi lagi, teman-teman. Tetap semangat. Cukup sekian vlognya dari saya. Apapun aktivitasmu, jangan lupa aqua dulu, teman-teman. Alhamdulillah. Aqua terlindungi untuk melindungi. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.